Kabar pertama pemirsa, angin puting beliung menerjang permukiman warga di desa Blafa, Senodon, Aceh Utara. Bangunan rumah warga di sini hancur usai diterjangan angin puting beliung. Sebagian besar rumah warga terbuat dari bambu ini roboh. Sementara korban angin puting beliung mulai membersihkan rumah dari runtuhan bangunan. Para pria di desa ini membangun kembali rumah dengan kayu dan bambu yang masih bisa terpakai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban berharap agar pemerintah memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya hancur. Sebelumnya, hujan petir melanda desa Blangfa. Habis itu lari ke rumah sebelah.